aku wis teko iki no ngene jenenge Kalbitang, namanya sih Kalbitang, tempat makan, tempat makan apa itu daging sapi bertulang. Akhirnya sampai juga. Cik ngantuk sih kan di sini. Kita mau makan dulu, cari makan. Tempatnya rame. Yo rame nemen sih tempatnya. Yo kan. Iki motoku sih ngantuk. Soale kerjane kerja bengi. Dadi wis motone kedep-kedep ngene iki. Oh iya, di sini aku nggak sendirian. Aku kayak konconi re, iki konconi. Lo iki Mas Ferry, iki Pak Abdul. Dia ngantuk, soalnya kerjanya kerja bengi. Di sini kita nggak bisa ngambil gambar sembarangan, soalnya banyak orang Korea. Katanya sih dilarang, ada undang-undangnya. Oh, iku anu nih sing duwe warung. Iya, iki makanan favoritnya orang Indonesia. Menurut orang Indonesia sih yang paling enak deh gini ku. Ya iki sing jenenge Kalbitang. Menurut aku sih ngantuk ya. Ora. Iki sing jenenge. Iki jenenge apa? Mas. Kimchi ya? Ah, kimchi. Kimchi. Iki se jenenge kimchi. Sawi putih sing diacarno selama tergantung sih bisa mungkin 2 bulan, bisa setengah tahun. Iki lobak. Lobak ini akeh sih ning kampung, tapi enggak dipangan. Di Korea aja yang dimakan. Iya, nah. Kalbitangnya belum datang, tapi yang datang tuh masih ini namanya nasi, bahasa Koreanya apa, Mas? Bap. Ini namanya gonggibap kayaknya sih gitu. Kira dengenanku jenenge sego mangkok. Lagi cilik sakmene lek wonge gampang luwen ya, biasanya tuku loro. Tapi ya ada ono tulisane. Ini saya kasih tahu tempatnya rame banget. Tuh kan banyak yang pesan. Ada cewek-cewek juga. Biasanya kalau di sini kalau kita makan Kalbitang kita sambil nyocu, sambil minum-minum ya. Untuk hilangin stres dah. Nah, itu. Tapi bagi saya kan berhubung nggak minum, minumnya ya Sprite aja atau bahasa Koreanya Saida. Oh iya, dek ini aku wake iki ketemu arek-arek Indonesia dek ini. Sedengane soalnya Kalbitang. Jadi pada suka makan Kalbitang akhirnya ya banyak. Gila iki, iku orangnya tadi. Ketemu Indonesia itu. Lah, iki biasane lek liburan podo mangan bareng-bareng dek ini. Iki arek gwandeng-gwandeng kan? Iya kan? Iki wong Indonesia kabeh sih. Gak ono sing wong Bangladesh, wong Vietnam e ndek pabrikku gak ono. Karo Mas iki. Masnya juga punya channel loh. Iya dong. Hasim Bray. nanti gua subscribe lah. Oh. Ini bujang apa ya Mas Ian? Bujang lampu. Di sini biasanya kalau libur ya sama-sama gini. Yo ini kira bareng-bareng mangane, rame-rame koncone iki. Itu tulangnya dimakan juga nggak, Mas? Ya kalau mau bisa. Yang jaket merah ini masih Bandak. Jomblo nggak ada? Bandak lu, bandak. Enggak, yang jaket merah jomblo nggak ada? Ijek, Mas. Oh, jomblo.
sesama jomblo nggak boleh begitu ya. Katanya sesama jomblo, aku nggak jomblo sih, tapi aduh dari ini Raisa LDR ya. Mas, enak nggak mas? Hendri, kamu tahu artinya tulang? Tulang? Tahu. Panjangannya? Tunggangan? Lagi. Tulung langsung dipinang. Pak Basuki kayaknya sih enak gitu Pak Basuki. Jadi macam. Iki namine Mas Hasim, kali Mas Bako. Ngriyane Banyuwangi kali Mas Bakon iki pundi nggih? Pati lho enggak salah ni ngriyane. Purwodadi. Oh Purwodadi. Sorry Bray, salah. Omane Purwodadi ta? Jadi kan pundi ate beca? Kula niki asine kula niki Malang. Tapi nggih Malang melintang kadang nasibe. Ayo, melu aku mangan sik. Rasane campur-campur ta jane. Yo, let's go. Follow me, okay? Follow. Pertama kita potong dulu, dari pisahkan dari tulang-tulangnya kita potong dulu pakai gunting sama ini tulang-tulangnya ya rapopo. Wah, ini sak belungnya yang tak untuk nih pak. Baunya sih segar, sedap ya, mantep lah, enak woy, favoritnya emang Indonesia. Mencet tombol nih, tapi nggak sengaja mencet tombol meja, jadinya orangnya datang terus. Kiru mencet meja rek, maklum akan desa Diti. Dagingnya enak. Kayak kue bakso. Sedep. Selalu ambek sego. Bengi, wetenge wis warek kate mule. Ojo lali komen-komenen nang isor utawa like. Ojo lali subscribe, oke? Okay? Ya wis yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.